Ayu Ting Ting marah pada Bilqis Humaira Razak saat sang putrinya lakukan ini. Diberitakan dream.co.id, Ayu Ting Ting mengajarkan cara berbagi kepada putrinya, Bilqis Humaira Razak. Pedangdut asal Depok itu selalu memberikan contoh kepada Bilqis Humaira Razak melalui cara yang sederhana, seperti berbagi makanan kepada teman-teman sekolahnya. Contohnya, orang minta-minta atau parkir putar balik, kita selalu ngasih uang, ikutin saja. Mereka pasti ngelihat, dan itu pasti terekam di memori mereka, ucap Ayu Ting Ting seperti dikutip dari YouTube Wendy Cagur Rabu kemarin. Melihat kebiasaan sang ibunda, Bilqis bertanya kepada ibundanya tersebut. Ayu pun berusaha menjelaskan kepada putrinya itu. Bun, emang kita harus ngasih ke mereka? Kata Ayu menirukan Bilqis. Iya dong, kita kan harus berbagi rezeki sama mereka. Kasihan mereka gak punya uang. Mereka harus makan, makanya kita harus kasih ke mereka, ucap Ayu Ting Ting menasihati putrinya. Wanita 27 tahun itu mencoba menjelaskan kepada Bilqis untuk berbagi kepada temannya di sekolahnya. Bilqis pun harus kayak gitu, dengan teman-teman harus sharing. Kue sendiri nggak boleh dimakan sendiri, harus tanya mau nggak. Sini aku bagi, mau tidak? Memang hal-hal kecil seperti itu yang harus kita terapin dari dini banget, ujar Ayu Ting Ting kepada Wendy Cagur. Ini yang membuat Ayu Ting Ting marah. Ayu pun salut dengan sifat berbagi yang dilakukan oleh putrinya. Namun, saat liburan keluar negeri beberapa waktu lalu, Ayu sempat marah kepada putrinya karena kebiasaan putrinya berbagi kepada teman-temannya tidak terkontrol. Sebab putrinya memborong baju-baju untuk semua teman sekolahnya. Waktu gue liburan keluar negeri, dia beliin, dia nyomotin semua baju. Kata gue ini tidak bisa, kita beli banyak begini ini tidak bisa. Satu-satu temannya dikasih topi sama baju sepasang, kebanyakan tidak bisa. Cerita Ayu Ting Ting kepada Wendy Cagur di kanal YouTube-nya. Mantan kekasih Syahir Syah ini mencoba menjelaskan kepada Bilqis untuk berbagi ke teman-teman dekatnya saja. Tidak, tidak, kamu yang teman dekat saja, kata Ayu Ting Ting memarahi Bilqis. Tidak apa-apa bunda, ini buat teman-teman sekolah, ucap Bilqis pelan. Hal tersebutlah yang membuat Ayu Ting Ting marah kepada putrinya. Sebab kebiasaan putrinya untuk berbagi kepada teman-temannya tidak terkontrol. Bagaimana pendapatmu? Silahkan komentari video ini.